Ini ceritanya lucu ya. Jadi enggak perlu cerita, karena lucu. Saya itu S2 hukum itu udah lama. Tahunnya aja saya udah lupa. Kemungkinan 2005 ya. Sama teman-teman karena hanya banyak waktu itu aktif ya. Menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Juga disertasinya mengenai saya berubah-ubah karena ada peristiwa lucu di kuliah saya. Kebetulan saat itu dosen ilmu hukum, mata kuliahnya politik hukum, itu Pak Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud MD itu saat itu juga lagi lagi senang-senangnya berbunga-bunga masuk di PKB ya, dan saya sudah lama menjadi kader Golkar. Nah, tampaknya ada subjektivitas saat memberikan pendidikan itu. Saya debat terus dengan beliau sampai saya tidak dikasih nilai. Nah, riwayatnya itu mulai karena tidak ada nilai, saya lupakan itu kuliah karena saya sudah di DPR, ada aktivitas yang luar biasa dan seterusnya dan seterusnya sampai pilkada. Nah, kira-kira mungkin setengah tahun yang lalu diingatkan oleh kampus, Pak, ini mau diteruskan apa enggak? Gimana, harus mengambil ganti dosen. Oke lah, maneman juga akhirnya ganti dosen sama Pak Profesor Aidul Fitri yang dulu komisi judisial, kemudian ujian tesis juga. Tesis saya gak lupa judulnya karena sudah lama. Saya menyangkut persoalan apa namanya ini, Baitul Mal Tatib, sisi hukum. Ya, alhamdulillah akhirnya sudah selesai dan diwisuda hari ini. Berapa tahun berarti, Pak? Ya, berapa tahun berarti? Berapa tahunnya jadi? Bayar kan? Bayar terus dong. Kalau itu sudah kita harus diselesaikan dengan baik. Dari analitis mahasiswa aktif rumah ya, sampai ini kan nomornya juga masih aktif ya, diselesaikan semua dengan baik dan ini mengerti saya mahasiswa dan saya. Ada sumbang saran keilmuan dari Baitul Mal tadi, Pak Dokter? Ya, sekarang itu kan negara kita negara hukum, segala sesuatu harusnya tempatkan pada sisi normatif secara filosofis tentang kebenaran sebuah apapun, termasuk berusaha pun juga harus memiliki kepastian dari sisi hukum supaya tidak merugikan siapa, itu intinya. Dan saya masih akan terus belajar. Saya sebetulnya S3 di UNS juga, ilmu komunikasi. Ini juga nanti di ilmu pendidikan, pendidikan agama. Saya mau teruskan S3 juga di UMS pendidikan agama. Karena hidup ini belajar, tidak boleh karena usia. Sampai kapanpun kita harus terus belajar, belajar. Jadi kami juga periode ini atau periode apa ya, tahun akademik 2022-2023 di periode yang kedua ini ada 1.646 wisudawan, baik itu S1 maupun S2. Kemudian dari 1.641 itu ada 1.641 itu yang 560 lot dan lot, dan ada wisudawan dari luar negeri ada 4, yaitu dari Thailand, Palestina dan Sudan. Nah, periode ini mungkin merupakan periode terbanyak satu hari di tanggal 1.641 juga. Kegiatannya dibagi dua gelombang.
ya biasanya ya maksimal 1.200 ya, karena ini untuk langsung ya kan, kalau sampai 2 hari ini kita coba untuk 1 hari, dan secara kapasitas gedung masih sangat longgar lah untuk yang kita sampaikan. Oke, apa lagi? Pak Yuliat Mono itu beliau itu dulu itu kan di SBUM ya kan, kemudian karena aktivitas politiknya dan kerja di Bupati dan sebagainya, kemudian beliau melanjutkan lagi melalui jalur namanya Dominan, yaitu rekognisi pembelajaran Lampung, dan itu memang memungkinkan berdasarkan Permendikbud 41 tahun 2021. Sehingga beliau mata kuliah yang lalu ada yang diakui dan ada yang tidak, sehingga dia harus